Kalau ada ayah, aku menghilang. Apakah aku? Terima kasih sudah klik video ini. Bentar. I got super important warning. Dalam hitungan ketiga, Anda harus subscribe. 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 Oh, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Pokoknya, cuma kalian tuh harus subscribe. Channel ini 1, 2, 3. Which is even literally kayak. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk awal setiap hari gitu. Wah, subscribe aja di bawah guys. Jangan lupa. Thank you so much. I love you. Kasih. Lanjut videonya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke babak kedua. Sekarang semuanya masuk ya guys. Semuanya akan masuk dan ada 10 pertanyaan. Waduh. Yang paling banyak jawab akan menang. Pemenangnya menang. Jadi kayak rebut-rebutan. Iya, rebutan. Pemenangnya mendapatkan 200.000 voucher belanja. Wow. Apa kalian siap? Siap. Apa kalian siap? Siap. Apa kalian siap? Siap. Apaan sih? Ayo semuanya masuk. Mau gak sih? Kok semua gak ada sih? Ayo orang. Masuk di mana yuk? Tuh kan? Ah, tutup pintunya. Ah. Oke guys, are you ready? Ready. Nah, gini dulu ya. Ya. Siapa cepat? Ya nanti jawab ya. Ayo. Paling banyak keluar. Oke, jawab. Yang paling banyak. Langsung kita mulai. Gimana? Yang terluas di dunia. TTS. Tahu. Silang, ya? Ya. Apa itu? Tahu kan yang kayak. Kenapa sampul TTS gambarnya cewek? Apa sih? Supaya dibeli abang-abang. Apa sih? Biar menarik perhatian. Supaya pas beli dikirain kayak pembuka anak-anak. Apa? Salah. Kalau nyerah langsung jawab kok pakai nyerah. Jawabannya adalah subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action. Karena cewek penuh dengan teka-teki. Oh. Apaan sih? Jawabannya di pertanyaan ya. Negara manakah yang memiliki wilayah terluas di dunia? Tawa. Rusia. Ya benar. Ya. Yeah. Tawa dapat satu pertanyaan. Oke. Belajar bahasa Mandarin ya kita. Oke. Apa bahasa Mandarinnya lantai basah? Salah. Apakah nama sungai yang terpanjang di dunia? Saya tidak. Sungai Ciliwung. Omnivora. Sajidah. Omnivora itu pemakan daging gitu kan. Bisa jadi. Salah. Iya apa? Salah. Zebra. Salah. Omnivora tuh. Fatim dulu. Salah. Sapi. Ayo, sapi nomor 7. Salah. Omnivora itu dia pemakan dua-duanya. Tawa dulu. Jika bumi itu bulat, 1 tambah 1 sama dengan 0, 2 tambah 6 sama dengan 1, kalau 9 tambah 6 sama dengan? Semangat ya! 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 6. 6 tambah 6 berapa? Ini 6 lebih ke 1. Jawabannya lawak gitu ya? Ini logika. Jika bumi itu bulat, 1 tambah 1 sama dengan 0.
2 tambah 6 sama dengan 1. 9 tambah 6 sama dengan? 0. Salah. 1 tambah 1, 0. Kan ya. 15. Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. 1. Salah. 1 tambah 1, 0. 2 tambah 6, 1. 10. Salah. 50. 2. Soalnya 2. Kenapa? Karena 0, 1, 2. Apaan sih? Salah. Karena 2, 6 itu 0, 1 juga 0. Jadi 2 yang... Salah. Karena dunia bulat. Terus kenapa? Jadi kalau bulat... 0. Tes. Pernah nih pertanyaan ini. Tes. Gak bisa. Karena 2 itu datar. Apa sih? Tes. Udah yang nyerah. Karena 2 itu jendela. Apaan sih? Logika. Gak tau. Oke, bumi itu bulat. Bulat itu? 0. 0. 1 tambah 1 ada nolnya gak? Ada. Gak ada. 0 kan berarti? Oh, dibalik. Enggak, 2 tambah 6 ada bulatnya. 6 nya 1. Ya elah. 9 tambah 6 9 ada perutnya. 6 ada perutnya. Jadi 2 bulatnya. Semangat ya. Apakah aku ada di depan ibu? Aku juga di belakang televisi. Ada di belakang ibu, ada di belakang televisi. Dan aku di tengah-tengah air. Apa lagi tuh? Tetapi kalau ada ayah, aku menghilang. Apakah aku? Duit. Aku ada di depan ibu. Depan ibu. Depan ibu. Di belakang televisi. Di tengah-tengah air. Kalau ada ayah, aku menghilang. Siapakah aku? Anak-anak. Duit. Ember. Fatih, kunci mobil. Di belakang TV apaan? Kabel. Dasi. Duh, di lampu. Air. Oh, kompas. Air aku luntur. Apaan sih? Lu anak mana sih? Newspaper. Sapu. Lu apa ya? Di kabel. TV apa yang di belakang TV? Apa yang di belakang TV? Apa di belakang TV? Itu antena. Antena. Antena kabel. Enggak. Kenapa dia di air? Oh, di air. Makin lama Anda menjawab, makin lama. Oke, pes. Coba adalah huruf I. Coba, kalau di depan ibu, ada di depan I. Oh iya! Televisi dia ada di belakang, air dia ada di tengah. Ayah ada huruf I nggak? Nggak ada! Dia mau bilang, guys! Aduh, okay. Itu susah banget! Nah, selanjutnya! Cuaca sedang mendung, ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya mereka agar tidak kehujanan? Ada 5 orang, 1 payung. Iya. 1 payung, biar keluar. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang. Aduh, ini bahasa logika gitu ya. Aduh, cuaca mendung. Ada 5 orang, 1 payung. Gimana caranya biar mereka nggak kehujanan? Cuaca mendung, 5 orang. Mendung kan belum hujan. Oke. Semuanya punya salah satu. 2 orang doang yang masuk. Yang lainnya jalan. Kan belum hujan. Gimana kan masih mendung, belum hujan. Kan belum mendung. Jadi yang pakai payung cuma 2 orang. Iya, benar. Yes. Jadi dua. Semangat ya. Nah, yang terakhir guys, ini udah kameranya udah temperatur di mana? Oke. Okay. Aku dibeli untuk makanan, tapi aku tidak pernah dimakan. Apakah aku? Mangkok, sendok, piring. Ya, ini dah. Enggak tahu piring jawabannya. Tapi jawabannya piring. Enggak itu sejenis, enggak mau. Okay. Kurang. Apaan sih? Sama dong 3-3. Siapa? Saya ada yang benar. Oh, dia juga 3. Oh, berarti. Ya, berarti kita calon berdua. Oke, keluar. Yes, siap keluar. Yeah. 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 Oh my god, Heaven. Lu anak mana sih? Kulitnya langsung kayak sehat gitu, moisturized. Apaan sih? Oh my god, guys. Maskara aku luntur jadi pedih. Di sini enggak kelihatan dah keringatnya. Tuh, lihat kan keringatnya. Kok masuk sama lu tuh capek dah kayak suara aku. Semangat ya. Businessman. Pikirin aja businessman. Waduh, kita langsung sedih. Oke, babak penentuan. Di babak kedua. Siapa pemenangnya? Sai. Langsung bacakan pertanyaan. Ada 2 orang yang datang ke market. Mereka adalah orang buta dan orang bisu. Oke. Orang bisu tanya ke pegawai, dia mau beli sikat gigi dengan cara menunjukkan giginya dan memperagakan diri menyikat gigi. Oke. Sedangkan si buta ingin membeli kacamata. Bagaimana cara si buta menyampaikan keinginannya ke pegawai market itu? Kayak gini, kayak lagi pengen kacamata. Gini, cek. Ya, udah? Gini. Kunci jawabannya? Yakin? Mau dirubah? Kayak mau shy warna kacamata pakai. Tunjuk kacamata terus pakai. Kan dia buta. Oh iya, gitu. Oke, udah? Dah. Oke. Gini, gitu. Jawabannya? Jawabannya? Subscribe aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Tinggal bilang kan dia buta bukan bisa. Oh, orangnya. Oke, coba pertanyaan lagi. Tanggal 29 Februari terjadi setiap 4 tahun sekali. Kamisa. Ini udah kebaca banget 29 Februari. Ya elah, Kamisa. Ya, game on you. Aku menang. Harus coba tiba-tiba. Ah, panas. Wow. Oke, babak kedua pemenangnya adalah Soa. Sakit. Halih. Ulang, kurang mulus.
Bapak menangnya adalah bapak kedua adalah Mbak Mima. Bapak ke satu dua. Bapak kedua adalah kan adalah bisnis. Bapak kedua pemenangnya adalah Kak Salat Halina. Sama kalian. Jadi hadiahnya aku akan belikan apa ya? Beliin aku baju. Kalau orang berbaik hati, kalau orang berbaik hati ntar dikasih lagi lebih banyak. Oke guys, jadi karena ini adalah zaman milenial, jadi vouchernya itu ntar dia keluar gitu guys. 1 2 3 ini dia voucher 100.000. Voucher 100.000. Oke, makasih guys. Dadah, love you. Suka. Jangan lupa subscribe. Kita bikin lagu subscribe. 1, 2, 3, subscribe.